pemerintah nendunang suku bunga kredit usaha rakyat KUR saking 0% dan 0.7% ring warseni puniki. Anduk punika kaabdiang presiden nyujur ketahanan pangan sahal ngewantu kewentanan UMKM. Pinake lembaga keuangan sane urati majang kewentanan UMKM sahal kajudi pinake penyalur kredit usaha rakyat KUR pemimpin BRI Kanwil Denpasar Dedi Sunardi Mausang. Penyaluran KUR ring Januari kantos November war sekali tali pitulas kantos 4 triliun rupiah. Ring warsani mangkin angkan nyani jagi ninca pangmalih penyaluran kredit majang UMKM melarapan antuk nedunang suku bunga dada single digit. Suku bunga KUR kata dunang saking 0% dada 0.7%. Jadi KUR Bank Rakyat Indonesia di tahun 2018 kita punya target penyaluran sebesar 5 triliun. 5 triliun lebih di Sekanwil BRI Denpasar. Mudah-mudahan target KUR yang sebesar ini bisa kita salurkan dengan baik. KUR juga ada perubahan, sekarang kan suku bunga sudah dari 9% menjadi 7%, begitu juga istilah penamaan yang dulu namanya KUR Retail sekarang menjadi KUR Kecil. Dedi nlatarang tiosana dunang suku bunga, pemerintah taler ngemedalang uger-uger sane anyar mapaiketan ring kelompok usaha, sane presiden ngemolihang KUR, skema KUR khusus, KUR multisektor uyadin sane siosan. Indra Wijaya, Bali TV.